Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan proses semai kangkung. Ini bibit kangkung sudah kita rendam satu malam ya. Nah, untuk bibit saya pakai yang apa namanya, yang bungkus plastik yang dijual di toko pertanian itu, merek Panah Merah, dicampur dengan kita beli kiloan dari petani ya, campur. Ini banyaknya ya tergantung instalasi kita. Ini saya kasih yang Panah Merah satu cangkir, cangkir gelas air yang pabrik, yang petani satu gelas lagi ya. Nah, ini untuk medianya. Ayo kita eksekusi. Nah, kemarin saya pernah semai di sini. Di sini. Ini bekas lebih-lebih yang kemarin. Itu sudah kita pindahkan ke sana. Nah, rencana kita mau semai di sini juga ya. Nah, kita tambahkan ini sedikit. Kemudian benih kita tabur saja ya. Nah, ini kita skip dulu kepanjangan nanti. Nah, setelah selesai semua ini, kita kurang lebih rata lah ya. Diratakan. Kita tabur ini agar untuk proteksinya dari sinar matahari berlebihan. Nanti kalau terpapar sinar matahari yang berlebihan, ini benih kulitnya kering, jadi bisa akibatnya bisa mati benihnya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ini kita sebelah pohon ya. Jadi gambarnya ada yang ini, ada bayangan pohon. Nah, kayak gitulah. Setelah tertutup semua, kita tunggu. Kalau saya satu minggu
sudah tumbuh 5 cm, kita pindahkan ke instalasi. Dan jangan lupa siram sekira-kira saya 2 liter air lah. Ini semprotan 2 liter sehabis airnya di tabung semprotnya. Nah, ini rencananya untuk instalasi yang baru yang di sana. Nah, yuk kita lihat. Nah, untuk yang ini. Nah, ini kita baru bikin. Untuk yang ini, jadi saya takarkan satu bak ini panjang 5 meter, lebar 1 meter 20. Saya takarkan bibitnya satu gelas, satu cangkir plastik itu. Saya biasa pakai cangkir itu. Jadi tadi saya kasih 2 cangkir untuk 2 bak ini, ya. Nah, ini nanti kita akan pasangkan terpalnya, dan busanya sudah siap juga di bawahnya. Busa teropongnya sudah siap nih. Saya beli second sama kawan, ada yang mau jual, saya beli murah. Ya, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa saksikan terus channel Juli Kafam. Like, comment, subscribe agar dapat ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.